بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين أما بعد yang saya hormati, yang saya muliakan, guru mulia beserta keluarga, mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusannya dilancarkan, khususnya urusan dakwahnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Juga kepada para sesepuh, para ustadz, Para santri, para jamaah, hadirin, hadirat, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, para pendengar yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dalam beribadah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal kemaksiatan sehingga kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya robbal Alamin. Alhamdulillah, kita masih di pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke majelis ini, ke tempat majelis ilmu ini. Alhamdulillah, ini adalah keistimewaan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini, kita hidup di dunia ini sebagaimana ada siang, ada juga malam, sebagaimana ada sakit, ada juga sembuh, sebagaimana ada perkumpulan, ada juga perpisahan. Seorang ulama memberi syair, menyebutkan syair: tajri kullihimi. "Ada delapan akan menimpa semua orang, lima hal akan terjadi kepada semua orang." wala lil yalqa pasti semuanya akan dapat yang delapan ini sururun wa surur senang wa sedih kadang di dunia ini senang kadang juga di dunia ini sedih senang karena mendapatkan kenikmatan sedih karena sedih karena mendapatkan musibah sedih karena mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan ada senang juga ada sedih ada juga berkumpul, ada juga berpisah. Kita berkumpul dengan ayah kita, kita berkumpul dengan ibu kita, kita berkumpul dengan anak-anak kita, istri kita, dan suatu saat kita juga akan berpisah. Mereka yang akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka, pasti itu. Ada gampang, ada mudah. Kadang hidup ini gampang, melakukan ini itu gampang, datang ke majelis gampang. Tapi kadang susah, sulit. Meskipun hal itu remeh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala belum menakdirkan itu terjadi, maka tidak bakalan terjadi. wa afiyah. Kemudian ada sehat, ada sakit. Kita sekarang sehat, bisa jalan dari jalan sana, tempat parkiran mobil jalan ke sini sehat. Alhamdulillah. Kadang juga ada sakit. Melangkah satu dua langkah dari kamar ke kamar mandi saja harus dibantu sama orang. Ini ada delapan hal yang terjadi kepada orang. Nah, luar biasa, kita merasakan semuanya. Pernah merasakan sakit, pernah merasakan sembuh, pernah merasakan lapang, pernah merasakan sempit, pernah merasakan bahagia, pernah merasakan sedih. Itulah kehidupan di dunia ini. Dan salah satu titik di antara yang kita akan bahas pada hari ini, pada pagi hari ini adalah kesempitan. Kadang kita itu mendapatkan kesempitan, kadang mendapatkan kelapangan kita mendapatkan kesempitan mendapatkan musibah sehingga kadang kita tidak bisa melukuk melakukan apapun susah kesana kesini mentok gak bisa gak ada solusi ah, solusinya adalah apa solusinya adalah berdoa kata Nabi Muhammad SAW yanfa faharun min qadarin." kita cemas kita gak enak kita khawatir kita sumpah karena yang sesuatu yang akan terjadi itu kesumpekan kita, kecemasan kita itu tidak akan merubah keadaan. Seorang anak, seorang ayah, seorang ibu memiliki anaknya biasanya pulang dari sekolah jam 10, jam 12 sudah pulang. Jam 10 malam belum pulang, nggak ada kabar, di telepon HP-nya mati. Di telepon teman-temannya gak ada, bingung sumpek. Kesumpekannya itu tidak bakalan merubah keadaan. Wala. Terus apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan ke sana sini? Gak ketemu, ditelepon gak aktif. Gimana? Walakin doa yang faumim manazil, wa mimalam yanzil. Tetapi doa bermanfaat sesuatu untuk sesuatu yang akan terjadi yang sudah terjadi. Jadi doa ini adalah solusi. Kita akan baca satu hadis tentang doa ini bagaimana seorang yang sangat-sangat udah mentok semuanya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia jalan keluar. Hadisnya disebutkan di sahih Bukhari, hadisnya disebutkan di sahih Muslim. Yang kita ambil lafaznya yaitu kita ambil dari hadis sahih Bukhari. Banyak hadis ini yang akan Ustaz sebutkan, hadisnya disebutkan di kitab-kitab hadis banyak, referensinya banyak. Tapi yang Ustaz sebutkan, yang Ustaz... Uh, sebut ya baca dari kitab sahih bukhari. Apa kata beliau? Kata dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar bin Khattab punya anak khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar Katanya saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In talaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum Ada tiga orang waktu itu di perjalanan terdesak. Nah, di sini tidak disebutkan apa alasannya kenapa dia sampai masuk gua. Jadi tiga orang lagi di perjalanan sampai terdesak harus masuk gua, harus masuk gua. Eh, kenapa alasannya tidak disebutkan di sini, Syekh tapi di kitab-kitab yang lain, di kitab-kitab hadis lebih lengkap. Kenapa alasannya yaitu karena ada hujan. Jadi ada tiga orang nih, orang sebelum kita, orang sebelum umat Nabi Muhammad. Ada tiga orang lagi jalan-jalan, entah itu kerja, entah itu kemana. Tiga hujan. Setelah hujan mau gak mau dia harus berteduh. Nah, berteduhnya kemana? Berteduhnya ke ke gua. Nah, jadi berteduh dia ke gua. Terus apa yang terjadi? Khaluhu masuk ke gua. Terus fanhadarat min al-jabal fasaddat Dia masuk ke gua mereka bertiga itu. Setelah itu, entah apa yang terjadi, ada gunung di situ, ada bukit. Di atas bukitnya ada batu gede, ngegelondong batunya. Menutupi gua. Mulut guanya tertutup, di dalamnya ada orang hujan. Oh, sampai di suatu riwayat, sampai kita tidak bisa melihat langit ketutup. Oh batunya gede ya gede. Mulut gua gua ada mulutnya ada 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 pintunya. Mulut gua ketutup sama sama batu gede batunya tiga orang nggak punya tenaga untuk mendorong batu itu sehingga keluar. Akhirnya udah nggak ada nggak ada jalan keluar lagi. Ketutup udah. Teriak teriak nggak ada. Orang nggak nggak pada tahu. Hujan deras, oh, udah oh, tadi, gak, gak ada jalan keluar. Mau dorong gak bisa, sampai langit gak, gak kelihatan. Nah, apa yang terjadi? Kata itu kata mereka, innahu la min hadis illa anta amalikum. Kalian kita ini gak bakalan selamat dari ini batu ini, gak akan bisa. Apapun gak bisa, kenapa kecuali dengan, dengan amal soleh. Nah, berdoa dengan amal soleh ini namanya tawasul dengan amal soleh berdoa dengan tawasul menyebutkan amal soleh ya Allah saya pernah melakukan satu dua tiga empat ini amal soleh saya yang telah aku lakukan maka dengan amal soleh ini ya Allah kabulkan hajat kami ah ini namanya tawasul bidua, tawasul eh tawasul bidamal soleh bertawasul dengan amal soleh nah, ini enggak ada Gak ada lagi solusi, gak ada jalan. Teriak-teriak gak bisa, jauh dari orang, jauh dari pemukiman. Kalau dekat ke pemukiman mungkin dia berteduhnya di rumah orang. Ini gak ada. Berteduhnya di gua. Ada gunung di situ ngegelondong batu nutupi mulut gua. Udah gak bisa apa-apa. Oh, apa ini, solusinya gimana? Kita kalau misalnya masuk masuk hotel sendirian misalnya di waktu malam hotel mati lampu kita pakai lip mati lampu di tengah. Oh ada HP, HP-nya mati juga gak ada sinyal. Waduh repot ini gimana ini solusinya? Di lip mati lipnya. Aduh ribut, ah, bingung. Eh, gimana cara solusinya? Ah, ah ini masuk gua, ketutup guanya sama batu gak bisa didorong. Oh ini gimana? Gak bisa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kekuatan kita terbatas, tidak bisa mendorong batu itu sampai keluar kecuali dengan doa katanya. Oh, dia mereka memiliki keyakinan bahwa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan solusi. Itu doa akan menjadikan solusi. Terus kata salah satu di antara mereka, Allahumma innahu Allahumma kana li abawani syaikhani Ini mulai berdoa nih. Udah gak ada cara, gak bisa secara lahir, sekarang mau berdoa. Apa doanya? Setelah itu ya Allah, aku punya dua orang, ibu bapak. Mereka dua-duanya udah 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 sepuh. Terus apa yang terjadi? Wa wa la la ahlan Dan aku memiliki kebiasaan. Ini orang ini baik, baik kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, baik dia. Apa kebiasaan baiknya? Yaitu dia tidak ngasih makan kepada ibu, kepada keluarganya kecuali setelah ngasih makan ayahnya dulu, ayah bapaknya. Jadi malam hari itu biasanya makan malamnya apa? E, makan malamnya adalah minum susu. Jadi dia itu punya punya hewan, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ontak yang ada susunya bisa diperah. Nah itu biasanya dia memiliki kebaikan kepada orang tuanya, memerah susu, memerah e, hewannya. Setelah itu dikasihkan ke orang tuanya. Setelah dikasihkan ke orang tuanya, baru anak-anaknya makan, baru istrinya minum. Setelah itu, baru dirinya minum, jadi dia amal ibadahnya. Antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaannya berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan mendahulukan makannya orang tua dibanding dirinya sama keluarganya. Itu kebiasaannya, dan ini kebiasaan yang yang kalau dilihat secara sepintas ini adalah sederhana, biasa-biasa saja. Seorang anak mendahulukan makan kepada ibunya, mendahulukan makan kepada orang tuanya. Setelah itu apa yang terjadi? Fa'ana abi fi talabi syai'in Waktu itu aku sampai telat jauh nyari apa? Nyari makan buat hewan ternaknya jauh. Oh, biasanya kan kalau ada yang punya ternak, punya kambing, punya kerbau, punya sapi, dikembala, digembala. Itu kan biasanya nyari rumput, rumputnya kadang dekat kalau lagi musim hujan banyak rumput mungkin di sekitar situ. Tapi kadang nggak ada rumput sampai nyari rumput jauh. Nah ini dia itu satu hari jauh sekali, jauh sampai telat datangnya. Terus apa yang terjadi? Falamurih alaihima hatta nama. Sampai aku belum datang, nggak pergedak datang, nggak kembali ke rumah, sampai larut malam sampai kedua orang tuanya udah tidur. Nah, jadi biasanya nih sebelum mereka tidur diperah dulu setelah itu dikasih minum setelah itu tidur. Nah ini gara-gara dia nyalama ngembala, nge -nya, lama nyari rumput. Ini dia itu telat sampai orang tuanya ayah ibunya sampai ketiduran belum minum susu. Susu yang diperah. Terus apa yang terjadi? Fa halabatulahuma fawajadtuhuma Terus aku merah seperti biasanya meskipun orang tua saya udah tidur, ayah saya, ibu saya udah tidur, tetap saya merah susu. Terus ibu saya lagi tidur. Oh ini gimana terus? Wa an ahlan wala Dan aku gak enak, gak mau memberikan air susu ini kepada keluarga atau kepada kepada hewan-hewan. Saya gak mau ini saya ngasih makan. Sepokoknya yang harus saya kasih makan kepada orang tua dulu. Setelah itu saya kasih makan keluarga. Kalau ada hewan-hewan saya kasih malan harta. Harta ini isinya bisa hewan-hewan, bisa juga bisa juga apa namanya budak misalnya. Termasuk juga harta budak itu. Saya gak mau ngasih ini susu kecuali sudah minum ayah ibu tuh ayah ibu saya Terus apa yang terjadi dia? Dia berdiri, berdiri, berdiri sampai pagi, sampai keluar fajar. Ini di sini gak disebutkan di riwayat Imam Bukhari. Di riwayat yang lain disebutkan Anak-anaknya tuh, anak-anak kecilnya mereka pada jerit-jerit kelaparan. Jadi seorang ayah bawa air minum susu. Orang tuanya ayah ibunya lagi tidur. Anak-anaknya kecil pada nangis, Pengen minum, tetapi karena dia bakti, dia kepada orang tua gak mau ngasih ini minum kepada anak-anaknya, kecuali setelah memberikan kepada ibunya apa yang terjadi, anak-anaknya sampai nangis. Nangis, pengen minum karena lapar. Wah, ini luar biasa. Siapa ayah mana yang bisa seperti itu, melihat anaknya nangis sementara di tangannya ada susu untuk bisa menjadikan anaknya diem. Ini minum, kalau udah diminum diem. Ini gak dikasihkan. Kenapa? Karena ayahnya, karena ibunya masih masih tidur. Gak mau. Sampai kapan? Sampai tola al-fajr. Sampai dia masuk. Sampai waktu fajar masuk, waktu subuh masuk. Setelah itu, nah berdoa. Nah ini kebaikannya. Jadi dia itu menyebutkan dulu kebaikannya. Ya Allah saya pernah berbuat baik kepada orang tua saya. Saya selalu mendahulukan orang tua saya. Nah setelah itu, saya waktu itu, hari itu, pernah malam itu sampai menunggu orang tua saya sampai terbangun. Setelah itu saya akan kasih minum. Setelah itu apa? hatta fajru. Setelah terbit fajar, masuk waktu subuh, bangun kedua orang tuanya. Setelah itu baru minum, minum minuman malam. Hmm. Ini bukan minum minuman pagi, minum minuman malam yang dibawa airnya. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah ini baru doa. Allahumma in kunta fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fa wa jik, anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu karenamu. Saya melakukan ini selalu mendahulukan orang tua ini. Andai yang aku lakukan ini karenamu ikhlas di riwayat yang lain ibtigha rahmatika wa makhafata 'adzabik. Kalau seandainya yang aku lakukan ini karena mengharapkan rahmatmu, karena takut kepada siksamu, maka beri, beri, berikanlah solusi kepada apa yang terjadi kepada kami. Jadi ya Allah, kalau apa yang aku lakukan tadi kepada ibu saya itu karenamu ikhlas, karenamu karena mengharap ridhamu, karenamu karena mengharap rahmatmu, karenamu karena takut kepadamu, takut siksamu, maka berikanlah jalan keluar. Terus apa yang terjadi? Fa fanfarajat syaitan syai'an Dengan izin Allah Subhanahu wa taala keramat karomah itu batu besar geser. Luar biasa berdoa, langsung geser luar biasa. Tetapi gesernya sedikit. Kok sedikit ah, gak, gak bisa keluar. Gak bisa masih. Ada geser tapi tapi gak bisa keluar. Nah, ini luar biasa. Jadi setelah berdoa. Ya Allah kalau seandainya aku lakukan itu karenamu. Maka geser buka nih pintu. Eh ternyata terbuka dikit tapi. Nah, udah selesai. Jadi kebaikan orang tua amal soleh. Kita beramal soleh kepada orang tua, apapun itu jenisnya. Meskipun itu terlihat sepele, ini sepele, bang. Kelihatannya sangat sepele, dia hanya mendahulukan makan untuk orang tuanya, mengakhirkan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia karomah, menggeserkan batu yang di situ tidak bisa didorong, akhirnya dia bisa tergeser sehingga ada celah, namun belum bisa terlihat. Oh, ini berdoa, hebatnya doa. Setelah itu, yang kedua ada tiga orang. Ini sekarang, yang kedua, yang kedua kata yang kedua. Allahumma kanat bintu amin kanat ahaban nasi ilayya. ya Allah aku dulu pernah memiliki paman dan pamannya punya putri nah, jadi paman paman itu siapa jadi kita punya ayah saya punya ayah nah ayah saya punya kakak atau punya adik laki-laki atau perempuan ini namanya am kalau bahasa Arab atau namanya paman nah pamannya ini punya putri putrinya itu dia mencintai putrinya pamannya sangat mencintai sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita sangat dia cintai terus apa yang tercuman dia itu memiliki keinginan buruk yaitu menginginkan berbuat maksiat menginginkan berbuat zina sama yang tadi perempuan tadi anak pamannya Satu apa yang terjadi katanya fa fa aratuha an nafsiha Aku menginginkan berbuat buruk pada dia, berbuat buruk sama dia, ber, melakukan keburukan, maksiat tapi dia gak mau menahan dirinya. gak mau berbuat maksiat, gak mau ber berzina. Terus sampai kapan? Hatta alamat bihasanah minasinin faja'atni fa'ataituha wa dinar. Sampai dia itu seorang perempuan waktu hidup butuh makan, butuh harta untuk melangsungkan hidup. Akhirnya dia datang ke, ke orang ini, setelah itu apa yang terjadi? Mau dikasih 120 ser, dinar. Ya, harus. Nah kalau udah dikasih 120 dinar dengan syarat, kamu memperbolehkan aku memperla memperlakukanmu ap apapun yang aku inginkan. Yaitu berbuat maksiat, berbuat zina. Dengan syarat dibayar 120 du, dinar. Ustadz 120 dinar itu berapa? Satu dinar isinya 5 gram. Kurang dikit. Nah, jadi kurang dikit 5 gram, kurang dikit satu dinarnya. Berarti 120 kali 5 gram berarti sekitar berapa? Sekitar 600 gram. Jadi emasnya sekitar setengah kilo. 6 on. Oh gede, oh ya, gede. Harta lumayan. Setengah kilo. Ini cincin segede gini yang biasa dipakai perempuan. Ya paling isinya 2 gram, 5 gram paling gede. Oh ini 500 gram. Oh segede mana ya? Banyak banget. Oh, luar biasa. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu pakai emas 500 gram ini luar biasa. Luar biasa apanya? Nah, luar biasa gak tahu kayak apa. Berat setengah kilo. Setengah kilo dia dikasih. Dengan syarat dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Yaitu berbuat seperti halnya laki-laki kepada perempuan ada nafsunya. Nah, apa yang terjadi dia dikasihkan. Oke. Setelah itu... Sampai ketika dia udah duduk di antara kedua kakinya, laki-laki ini duduk di antara kedua kakinya, mau melakukan apa yang dia inginkan. Kata perempuannya, kata perempuannya, Ya Abdullah, ittaqillah, wala tafuddul khatam ila bihaqqiha. Ya hamba Allah, ini udah tinggal, udah gak ada orang, udah tinggal terjadi. Udah tinggal seperti itu, kata wanita ini, Hei hamba Allah, eh hey kamu hamba Allah, Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau lakukan kecuali dengan haknya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dinasehati di seperti itu satu kalimat. Nasehatnya cuma satu kalimat. Udah nafsu, udah gak ada orang, tinggal melakukan saja. Dinasehati sama seorang perempuan. Hai hey, hamba Allah, jangan kau lakukan. Takutlah kepada Allah. Dinasehati itu, dia membutuhkan uang perempuannya. Setelah itu dia laki-lakinya udah ngasih uang, mau melakukan apa yang dia inginkan. Dinasehati, takutlah kepada Allah. Apa kata dia? Fatarok tuha, maka aku tinggalkan. Duitnya dia ditinggalkan, yang 500 gram atau 600 gram itu. Perempuannya dia ditinggalkan, tidak melakukan keburukan, tidak berzina. Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ini akhlak yang sangat luar biasa, sangat hebat. Laki-laki kalau ada kayak gini luar biasa, soleh. Ini awalnya gak soleh, awalnya menginginkan, menginginkan berbuat buruk. Awalnya gak buruk, awalnya buruk dia menginginkan berbuat zina. Tetapi ketika dia diingatkan sama perempuan itu, takutlah kepada Allah. Kalimat segitu, takutlah kepada Allah, itakillah. Itu kalimat menjadikan dia berubah. Menjadikan dia meninggalkan hal yang dia inginkan. Yaitu berbuat zina. Oh luar biasa. Terus apa kata dia setelah itu? dia berdoa Allahumma in wajhik fa wajik, farriza, 'amma 'anna ma nahnu fi. ya Allah kalau aku lakukan itu karenaMu kalau aku lakukan itu karena mengharapkan rahmatMu kalau yang aku lakukan itu karena mengharap karena takut kepadaMu maka berikan kami solusi maka buka ini buka ini ini pintu Akhirnya apa yang terjadi setelah udah berdoa itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, geser lagi. Oh, ini luar biasa geser, tapi masih belum keluar, bisa keluar. Oh ini sangat luar biasa. Nah, setelah itu ini udah mau nih, udah ada celah lagi, tinggal yang ketiga. Terus yang ketiga, yang ketiga kata apa namanya yang ketiga? Allahumma ini istajar ajiran, istajar tu ujara, fa'ataituhum ajrahum ...gaira rujulin wahid. Taraka alladhi lahu... ...wadhahaba... ...fathamartu ajrohmu. Dia itu, ya Allah... ...pernah dia itu jadi bos. Ada bawahan-bawahan yang lagi kerja. Dia bos. Punya pegawai-pegawai. Biasanya, ini di sini tidak disebut... ...di Suhaib Bukhari tidak disebutkan... ...berapa gajinya, kenapa, apa pekerjaannya... ...apa gajinya. Kalau di riwayat yang lain disebutkan gajinya itu uh, farakin min aruz satu farok satu farok itu berapa tiga sok tiga sok itu berapa sekitar delapan kilo satu soknya dua kilo koma sekian dikali uh, satu soknya adalah dua dua kilo uh, kali tiga uh, berarti ya sekitar enam sampai delapan kilo sampai rus sam, nasi bukan nasi apa namanya gabah jadi gajinya itu sekitar 8 kilo gabah per hari. Jadi bos, ayo yang mau kerja satu hari buruhnya atau gajinya 8 kilo gabah. Nah, itu. Seperti biasanya orang-orang pada pada kerja. Ini kerja, pokoknya gaji gajinya harian ini. Satu hari kerja dari pagi sampai sore gajinya 8, 8 kilo 8 kilo gabah beras. 8 kilo gabah beras itu berapa kalau dijadikan beras? Perkiraan berapa? Perkiraan jadinya lima kilo, jadinya tujuh kilo, seperti itu, kalau diberaskan. Berarti ya kalau satu kilonya lima belas ribu, ya sekitar tujuh puluh ribu, delapan puluh ribu, seratus ribu lah. Yang gajinya, yang kerja dari pagi sampai sore, gajinya seratus ribu, seratus nah, ribu nih. Seperti biasanya yang datang kerja dari pagi sampai sore, setelah itu dikasih gaji itu. Delapan kilo. Nah, setelah delapan kilo ada, udah biasa. Ada di satu hari, ada orang yang telat datangnya, datangnya di, di siang hari, yang biasanya yang datang, yang biasanya datang di pagi hari. Ini ada orang datang kerja setengah hari, dari duhur sampai, sampai sore. Kerjanya segitu, cuman ini orang kerjanya bagus, jadi amanah meskipun ya yang kerja setengah hari berarti 4 kilo gajinya. Yang kerja dari pagi sampai sore ya 8 kilo, ini ada yang datang dari duhur sampai, sampai sore tetapi dia kerjanya semangat, kerjanya bagus sehingga hasilnya seperti dia kerja, seperti orang lain kerja dari pagi sampai sore. Oh ini amanah orang seperti ini. Jadi kerja model kerja ini, model kerja ada dua. Ada yang kerja borongan, ada yang kerja harian. Kerja borongan, misalnya nih, oh ini bikinkan kantin. Gajinya berapa? Gajinya satu juta. Kalau selesai apa namanya? Selesai kantin saya kasih satu juta dia kerjakan misalnya lima hari. Oh berarti gajinya per hari itu ratus ribu. Itu kalau eh, lima hari. Ada yang lambat kerjanya malas malesan 10 hari. Berarti gajinya cuma sehari seratus ribu. Nah ini. Jadi semakin cepat, semakin dia semangat kerja, maka gajinya semakin gede. Ini yang borongan. Ada juga yang kerja harian. Ini pokoknya kamu kerja, ini bikinkan kantin, entah apa, sehari. Pokoknya sehari akan dikasih seratus ribu. Mau jadinya se -se lima hari, mau jadinya sepuluh hari, pokoknya gajinya seratus ribu per hari. Nah ini orang ini amanah, digaji, gajinya adalah harian. Ah, gaji, ah, harian itu ya saya kerja meskipun sehebat apapun kerja, semaksimal apapun kerja, ya gaji saya cuma segitu. Akhirnya tak cuma dia amanah, pekerja yang amanah itu seperti ini. Jadi meskipun enggak peduli, gaji saya segitu tapi saya maksimal kerja di orang. Akhirnya dia kerja. Kerjanya seperti orang melakukan kerja dari pagi sampai sore. Akhirnya bosnya juga baik nih. Meskipun gajinya gaji harian, tetapi dia dikasih bonus. Dikasih seperti orang kerja borongan. Bagus nih bosnya. Oh dia melakukan pekerjaan dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore dapatnya satu. Yang ini yang datangnya telat. Dari pagi sampai sore kerjaan dapat satu juga. Sama seperti yang lain. Akhirnya dia yang harusnya dikasih 4 kilo, dia dikasih 8 kilo. Oh ini yang lain protes ini. Ini kenapa dia datang terakhir? Saya datang dari awal. Saya dikasih 8 kilo, dia juga 8 kilo. Gimana? 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 Yaitu kata bosnya, yaitu harta saya, dia kerja bagus maksimal. Yang harusnya 4 kilo, saya kasih 8 kilo. Kamu kerja ya seperti biasanya, saya gaji kamu per hari 8 kilo, gak ada masalah. Akhirnya dia gak terima yang gajinya apa namanya dapat 8 kilo yang kerja dari pagi sampai sore yang cuman satu gobuk ini satu apa namanya satu firok atau satu 8 kilo ini gak terima marah. Setelah marah apa yang dia lakukan? Akhirnya ditinggal gak mau gaji saya ambil saja. Ditinggal gajinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini karena bosnya juga soleh, bagus bosnya. Ini gabah yang segitu berapa kilo ini Akhirnya ditanam, ditanamkan. Setelah ditanamkan apa yang terjadi, dia itu padinya banyak, padinya berbuah, padinya panen. Setelah itu dibelikan onta, setelah itu panen lagi dibelikan sapi, setelah itu panen lagi dibelikan kambing, banyak sampai. Sampai dibelikan budak dari harta yang segitu. Udah lama setelah itu pulang. Lama kemudian ditanya, uh, dulu uh, dulu saya mana gaji saya datang lagi setelah nggak mau ngambil gaji mungkin dia lagi butuh sangat membutuhkan datang lagi ke bosnya narik nagih mana gaji saya yang dulu pernah saya tinggal tuh gajimu ada onta ada sapi ada oh, banyak katanya eh jangan main-main saya nggak bercanda iya itu gajimu betulan betulan Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil semuanya, gak ditinggalkan. Bosnya gak peduli, itu gaji saya, gaji saya. Ambil semua, dibawa semua sama dia. Oh ini bos yang amanah seperti itu, bagus ini bos. Bos berkah. Akhirnya bos ini masuk gua, ketimbun sama batu gede, berdoa. Ya Allah, kalau seandainya, kalau, kalau seandainya yang aku lakukan ini karenamu, maka geser batu ini. Akhirnya apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menggeser batu itu, setelah itu mereka bertiga bisa keluar intinya kesimpulannya dari hadis ini kita melakukan amal soleh apapun itu tata cara berdoa sebagian bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala caranya adalah salah satu cara ini dilakukan mangga tidak dilakukan juga ada masalah yang ya Allah saya minta ini ya Allah saya minta boleh gak ada masalah tapi salah satu tata cara berdoa untuk supaya kita dikabul hajat kita yaitu dengan menyebut amal-amal soleh setelah itu kita meminta apa yang kita inginkan ini namanya tawasul dengan amal soleh. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.